Kekayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Gotong Royong Kabupaten Sumedang kiwari beki pikaleuwangeun lantaran remen nyalurkeun biaya anu teu nalingakeun prinsip ati-ati. Kukituna Otoritas Jasa Keuangan nyabut izin usaha eta BPRRS tisaprak tanggal 5 Juni 2020. Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Triawan Gunawan ngeceskeun tisaprak tanggal 15 Juli 2018 BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang dicindekeun dina status dalam pengawasan lantaran kaayaan keuangan anak beki pikaleuwangeun. Eta hal teh karandapan alatan BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang nyalurkeun pembiayaan tan nalingakeun prinsip ati-ati. Tapi nguniangna pasualan internal ngabalukarkeun lolongkrang anu dipasrahkeun keur memenah kaayaan pausahaan, teu yeuh ngarobah kaayaan keuangan eta BPRS jadi leuwih hade. Antukna OJK nyabut izin usaha BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang tisaprak tanggal 5 Juni 2020. BPRS ini tidak bisa memenuhi pembentukan modal ya yang paling tidak 20% ya, dan kemudian karena juga ini semakin memburuk kondisinya dan tidak bisa diselesaikan oleh pemegang saham, maka tanggal 5 Juni 2020 ini kita lakukan pencabutan izin usahanya. Senajan gitu, OJKG meredih nasabah BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang sangkan tetap tenang lantaran waragad masyarakat diperbankan kasup BPRS dijamin ku LPS luyu kana kacindekan anu dilarapkeun. Budi Hartati, Bandung TV.